Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar fans sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini tak bosan-bosannya akan menceritakan alur sinetron kesayangan kalian Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia Rininta pada hari ini episode ke-176, yang akan menceritakan tentang Nayaka ditemukan di acara barongsai. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini. Di episode sebelumnya, kita semua tentu dibuat tercengang dengan menghilangnya Nayaka. Bukan, nasib sial ini terjadi tepat di hari akikahnya Nayaka, di mana didahului dengan kebakaran hebat. Hilangnya Nayaka ini tentu membuat Abimana dan Kinanti jadi panik. Bukan mereka saja, Eyang Marta dan juga David dibuat kelimpungan mencari keberadaan Nayaka. Memang dari tayangan yang kita saksikan di episode sebelumnya, ketika terjadi kebakaran, Nayaka berhasil diculik oleh seseorang dan membawanya pergi. Abimana hanya berpesan pada Kinanti agar tetap tenang sambil berusaha mencari. Dalam kepanikan, tidak ada hasil positif yang bisa diraih. Dan kabar baik yang dibawa ulasan ini adalah Nayaka sejatinya masih hidup. Dari trailer yang beredar, terlihat David memberikan informasi jika kemungkinan besar pelaku atau orang yang merencanakan peristiwa kebakaran hingga terculiknya Nayaka ini adalah Amanda. Tak menunggu lama, Abimana dan David lalu mendatangi dan menyelidiki rumah Amanda untuk memastikan apakah Nayada berada di sana atau tidak. Kinanti yang melihat kesungguhan Abimana dan David mencari Nayaka meminta supaya bisa membawa kembali anaknya dalam keadaan apapun. Salah satu adegan memperlihatkan Raditya mendamprat Anita. Sepertinya Radit sudah menduga kalau pelakunya adalah Anita dan juga Amanda. Radit mengancam Anita bahwasannya mereka bisa saja berbohong pada orang lain, termasuk Abimana, Kinanti, dan David. Namun mereka tak akan bisa membohonginya. Menghadapi begitu banyak pertanyaan, penyelidikan yang dilontarkan Raditya, Anita akhirnya tak bisa mengelak. Dia akhirnya mengaku dan mengatakan di mana posisi Nayaka berada saat ini. Di adegan lain, menurut yang ditampilkan dalam spoiler hari ini, terlihat Nayaka sedang digendong Amanda dalam acara barongsai perayaan Imlek 2022. Entah kebetulan atau bagaimana, Kinanti yang sedang dalam perjalanan pulang ikut menyaksikan acara barongsai tersebut, dan tanpa ia duga Amanda ada di sana bersama Nayaka. Nah guys, untuk kisah selengkapnya terus saksikan tayangan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda nanti sore ya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini. Cemimin dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.